tentunya di sini di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Baik, dan seperti biasa pemirsa pasti sudah sangat menunggu-nunggu kehadiran motivator kita dari 4 tahun yang lalu ya. Saya bisa merasakan rasa ketidaksabaran pemirsa untuk mendengarkan petua-petua dan juga motivasi-motivasinya yang begitu sejuk, sayup-sayup dan juga menenangkan hati seperti teriakan tukang cuanki yang terjerembab di atas gundukan bola-bola salju ya. Langsung saja kita akan panggilkan, inilah dia motivator ulung kita, Cak Lanta. Kabar saya. Siapa? Belum. Perasaan saya nggak dengar ada yang nanya. Nah, iya, kenapa tiba-tiba jawab baik? Iseng aja, tahu-tahu ada yang nanya kan. Bagaimana kabarnya? Baik. Sama jawabannya. Anda pernah atau mungkin sudah download aplikasi yang ada di handphone-handphone itu yang permainan seperti TTS saya ini? Ya pernah Pak, saya sering banget ditodong tuh Pak. Iya, Bapak sini ngeselin bikin itu juga. Bikin itu apa? Ini saya mau kasih tahu. Itu ada mirip saya gambarnya. Bahkan soal-soalnya juga kebanyakan sama dengan yang di WIB. Ini perlu saya beritahukan. Itu yang membuat aplikasi itu orang yang gak punya etika. Apa? Bapak kaget ya. Kaget, saya ikut marah. Saya malah kaget dua kali. Saya juga kaget. Kaget gitu dengar kabarnya, beneran Pak. Iya, jadi dia itu membuat tanpa seizin saya. Oh. Apalagi kita punya tim di WIB kan. Gak ada sama sekali izin ke tim WIB. Kan itu gak punya etika artinya. Oh, jadi itu bukan dari tim Bapak? Bukan. Kirain dari Bapak. Oh. Kirain dari Bapak itu udah ngeselin di sini, ngeselin di sana lagi. Bukan, justru akhirnya saya kesel sama itu. Kok gak minta izin. Mulai besok saya udah uninstall lah, saya gak download lagi seri. Ya, nah, nanti saya bikinkan yang official ya. Kita ya, bikin yang official. Jadi Bapak bakal bikin yang official. Gimana kalau kita bahas tentang etika ini ya? Boleh-boleh ya. Pak. Suatu kebetulan yang gak diduga banget. Enggak, ini saya siapkan ini. Boleh. Ini orang yang tidak punya etika, ini jelas sekali. Biasanya orang ini kalau sederhana aja, Anda punya teman dekat ada berapa? Saya tanya Akbar. Ada 5 lah Pak. Nah kalau Ari punya teman dekat berapa kira-kira? Ada 8 lah kira-kira. 8? 8. Kalau Bedu? Saya udah teman pada yang... gak ada Pak. Umurmu berapa sih itu? 93 tahun. Enggak kan Pak, teman dekat saya udah masing-masing Pak. Jadi gini, kenal teman dekat pun belum tentu dia orang yang beretika. Yeah. Ciri yang pertama itu ya, tidak kenal sopan. Kalau orang tidak kenal sopan itu nggak punya etika. Oh iya. Yeah. Songong, songong. Nggak tahu sopan santun ya Pak ya? Tidak kenal sopan. Jadi gini. Nggak punya tata krama gitu Pak. Misalnya ini saya kenal nih, malah gak, kurang ajar dia, nggak sopan. Tapi begitu ketemu orang yang tidak kenal, sopan. Kalau tidak kenal, sopan. Kan gimana sih balik, Pak? Tidak kenal, sopan. Kalau kenal malah nggak sopan. Bapak artinya gimana sih Pak? Tidak kenal sopan? Iya, tidak kenal. Berarti dia tidak sopan sama sekali dong Pak? Iya, kalau kenal. Kalau tidak kenal? Sopan. Hebat ya. Kalau tidak kenal? Sopan. Kenal? Nggak sopan. Tidak kenal? Sopan. Nggak kenal? Nggak kenal? Sopan. Bingung. Oke, berarti itu dia ciri-cirinya ya Pak ya. Ciri-ciri orang yang tidak punya etika. Oh, tapi itu tuh bisa dilatih gak sih Pak? Harus. Ibu kalau sudah mulai curiga ke situ arahnya, ke situ arahnya. Kalau sudah mulai kata kuncinya tuh melatih. Bisa dilatih gak? Bisa dilatih gak? Untuk mempertajam. Coba Ibu ganti sedikit supaya kita gak waspada gitu. Atau gini deh Pak. Untuk mempersempit peluang untuk kita jadi orang yang tidak punya etika tuh ada gak sih caranya? Ada, itu bisa dilatih. Bapak yang ngambil sekarang pasti ada. Meskipun di sini kita penuh dengan canda dan tawa, tapi tetap harus bisa memaintain emosi. Karena sekarang saatnya kita akan mengadu kemampuan dari kedua tim dalam berpacu dalam emosi. Emosi.
bermain dengan peserta yang nggak punya etika ini. Kita punya kuis untuk pemirsa di rumah. Betul dan sekali. Ada Rp500.000 dipotong pajak untuk Anda yang menang. Ini persembahan dari WIB. Ya, baik. Pertanyaannya adalah binatang yang memakan daging namanya berapa titik, kotak? Titik-titik 9 kotak huruf kedua A. Oke, 9 binatang kotak. Yang memakan daging namanya. Ini kirim jawaban Anda ke @wib_net dengan hashtag WIB underscore etika. Iya. Ya. Untuk pemirsa yang mention dengan jawaban paling cepat dan juga paling tepat nanti langsung dapat hadiahnya. Nah, tapi kalau kira-kira ini para peserta kita yang pastinya mereka sudah memburu hadiah yang sudah disiapkan juga ya. Tentunya, kita undang dulu siapa yang akan bermain bersama Bedu. Langsung saja kita akan undang inilah dia, Bang Billy. Ada hadiahnya. Bang Billy ikut kan ya? Bang Billy belum pernah sama sekali ikutan games ini. Tapi Bang Billy sering banget nonton. Di mana nontonnya? Ini acara sangat luar biasa. Wah. Bikin emosi nih orang nih. Wah. Ini. Udah tahu berarti. Tahu berarti ya. Jadi jawaban itu nggak masuk akal. Gue tahu banget. Jadi kalau misalkan hal-hal yang kayak pertanyaannya apa, sebenarnya jawabannya itu udah fix pasti, tapi di melencengin kan? Gue mah tahu Kang tipu nih. Nah kalau untuk hadiahnya, Cak. Nah silakan ya hadiahnya apa yang bisa dibawa pulang. Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah game portable. Yang dipersembahkan oleh obat batuk dingin. Komis. Komis. Terbuat dari es, membuat batuk Anda makin parah. Silakan bawa pulang. Hadiah game portable dari obat batuk dingin. Oke, kalau gitu kita kasih semangat dulu ya untuk kita akan bermain kuis yang berkaitan dengan musik. Apapun itu. Bisa judul lagu, bisa lirik lagu, bisa penyanyi, pencipta. Apapun yang berkaitan dengan musik. Siap? Oke. Oke. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Kita akan lanjutkan berpacu dalam emosi. Nyanyikan sebaik saja lagu yang baru kita dengarkan bersama-sama. Dengarku kok beda. Apa-apanya? Dengarkan. Kasihku. Pak, dengarkan. Dikasihku. Kasihku. Dikasihku. Sebaik saja, sebaik saja. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Betul kan, Pak? Lembut. Salah. Lembut. Itu lempang. Tim B punya kesempatan merebut. Lagi, itu liriknya benar, Pak. Nyanyikan sebaik saja lagu yang baru kita dengarkan bersama-sama. Terus? Nyanyikan sebaik saja lagu yang baru kita dengarkan bersama-sama. Lagu yang baru kita dengarkan saja. Ya, bersama-sama. Dengarkan saja. Pertanyaannya. Kasihku. Anda salah. Saja. Nah, dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu ini. Halo calon Tom. Ada job nih. Santap. Ada job. Apa sih nggak bawain? Kasih. Ada tempat deh. Jangan. Halo calon Tom. Anda Iya. Ini kan handphonenya kamu. Ya